Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke papablogger.com. Untuk video kali ini, saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana caranya untuk install Ubuntu di dalam Windows 7. Okey, perkara pertama sekali, anda perlulah download Ubuntu ISO. Okey, ISO ni dahulu dari Ubuntu.com. Okey, saya menggunakan versi 11.04 Native Narwhal 64-bit. Kita pulang kepada anda nak guna yang mana satu. Okey, sekarang apa yang perlu ialah selepas itu, selepas selesai download, muat turun, lancarkan browser anda. Anda boleh gunakan Internet Explorer ataupun di sini saya menggunakan Google Chrome. Okey, lancarkan browser. Kemudian typekan Ubuntu. Typekan Ubuntu. Ubuntu.com. Okay, kemudian klik Get Ubuntu. Okay, ada download dan install, ada try from CD atau USB ataupun run it with Windows. Okay, anda telah pun download sebelum ni ISO dan sekarang hanya pilih run it with Windows. Okay. Kemudian klik start download. Okay, anda akan download perisian wubi.exe. Okay. Okay, saya telah pun downloadnya di folder download. Okay, lihat di sini ada wubi. Okay, sekarang ni apa yang perlu ialah letakkan Ubuntu ISO ni, Ubuntu 11.04. Ni di folder yang sama dengan Wubi. Okey, kalau nak install. Okey, jadi sekarang ni apa yang saya buat ialah saya copy Wubi ini. Okey, saya akan letakkan di desktop kerana saya telah pun pastekan Ubuntu 11.04 ISO ni di desktop. Okey, saya copy. Saya letakkan di sini. Okey, di sini. Okay, dia mesti di folder yang sama ataupun di lokasi yang sama. Okay, sekarang ni right click, run as administrator dan klik yes. Kita akan mulakan pemasangan. Okay, sebelum saya dah pun install, okay, saya uninstall semula. Okay, anda sepatutnya tidak akan keluar button uninstall tu. Okay, sepatutnya akan keluar macam ni. Anda boleh ubah sekiranya perlu ataupun ingin ubah apa-apa di sini. Dan saya terus menggunakannya. Saya hanya masukkan password dan ulang sekali lagi password. Okey, typekan password dan sekali lagi. Itu saja dan klik install. Okey, sebenarnya proses di sini, proses menggunakan Wubi ni tidak sepatutnya mengambil masa yang terlalu lama. Okey, dia sepatutnya mengambil masa sekitar 20 saat, 30 saat ataupun lebih kuranglah. Okey, bergantung pada performance komputer juga. Dan sekiranya remaining time di sini, anda boleh lihat remaining time di sini sehingga 2 atau 3 jam. Okey, ataupun kadang-kadang ada hari day, bermakna mungkin ada sesuatu yang tak kena. Pertama sekali, yang tak kena ialah anda tidak meletakkan Wubi dan file Ubuntu ISO ni di folder yang sama, di lokasi yang sama. Ataupun yang kedua, Ubuntu ni sedang download, di download. Okey, Ubuntu sedang di download. Ataupun yang ketiga, memang performance komputer yang agak perlahan. Okey, tapi biasanya dia tidak, walaupun komputer tu tidak mempunyai requirement yang tidak mempunyai hardware yang sangat bagus, yang sangat tinggi, dia masih tidak sepatutnya mengambil masa yang terlalu lama. Okey. Okay, sekejap je. Kemudian save apa saja file anda dan klik reboot now. Okey, pilih reboot now kerana kita akan reboot dan klik finish. Okey, sebelum tu simpan dahulu file-file anda. Okey, dan sekarang ni kita akan shutdown, automatically shutdown dan restart. Okey, pilih bila keluar screen ni anda pilih Ubuntu dan enter. Okey. Sekarang ni Ubuntu
sistem akan cuba melengkapkan pemasangan Ubuntu. Okey. Okay, saya sebenarnya menggunakan Oracle VirtualBox. Okay, dan ini saya install Ubuntu di dalam Windows yang mana saya letakkan di lancarkan di VirtualBox, dan sebenarnya dia menyebabkan sedikit perlahan berbanding dengan sekiranya install ataupun saya install secara terus ke dalam hard disk. Okay, VirtualBox sedikit perlahan. Nah, sebenarnya waktu ni adalah berbeza-beza. Kod komputer yang sebenarnya tidak sama. Okey. Yang tentang time frame ni dah boleh ignore. Okey, sekarang ni kita kembali ke desktop Ubuntu. Okey, dan kali ini masih lagi akan proses melengkapkan pemasangan Ubuntu diteruskan. Okey, secara automatik. Sistem akan melakukan pemasangan. Anda akan lihat satu pop-up di sini. Okey. Dia pop-up. Sedang verify dan apa sahaja, dan biarkan proses ini berlangsung sehingga selesai. Ini mengambil masa yang agak lama sebenarnya. Lama. Anda abaikan saja kelajuan video saya ni. Okey. Okay, dan secara automatik biasanya Ubuntu akan restart sendiri. Sekiranya tidak, dia akan keluar satu pop-up untuk minta restart. Jadi biasanya akan restart sendiri dan keluar lagi Windows macam ni, keluar lagi interface macam ni. Klik pada Ubuntu, pilih Ubuntu dan enter. Okay, kemudian screen ni pilih yang atas sekali, enter. Okay, sekarang ni proses pemasangan sebenarnya telah pun selesai. Okay, dan dalam untuk yang seterusnya sekarang, dalam video yang sekarang ini dan seterusnya adalah anda terus login. Okay, terus login dalam Ubuntu yang telah anda siap pasang. Okay, dan okay, boleh klik pada username anda di sini, dan masukkan password dan klik login. Okey, itu sahaja untuk video kali ini. Berjumpa lagi pada video yang akan datang, dan saya akan tunjukkan bagaimana untuk mengaktifkan Unity. Okey, sekian. Terima kasih.